told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube Bapau TV. Di kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menghubungkan televisi Android dengan sistem audio menggunakan Bluetooth ya. Jadi tanpa menggunakan kabel. Misalnya kalian punya speaker aktif yang ada mode Bluetooth-nya. Daripada kita ngelor-ngelor kabel, lebih baik pakai Bluetooth, lebih simple ya. Jadi biar merapikan tempat gitu, nggak perlu banyak kabel yang terhubung di TV Android. Oke, langsung saja kita ke caranya. Dari halaman pertama kita masuk ke menu setting dulu. Kita buka settingan, kemudian kita cari di bagian paling bawah yaitu remote dan aksesori. Kita klik oke. Nah, terus kemudian tambahkan aksesori Bluetooth ya ini ya. Sebelum menyambungkan perangkat Bluetooth, pastikan perangkat dalam mode penyambungan. Oke. Nah, kita mencari aksesorisnya. Di sana sudah ada daftarnya. Saya memiliki TWS earphone. Kita klik aja bagian samping ini ya. Menyandingkan ya. Nah, di sini ada peringatan permintaan penyandingan. Kita klik sandingkan. Kita tunggu. Nah, dia langsung connect ke Bluetooth-nya. Kalau misal diminta untuk password-nya, masukkan aja 1234 ya, untuk 12345 atau 1234 kayaknya untuk password Bluetooth-nya. Ini sudah tersambung ke Bluetooth untuk speaker. Kita coba untuk memutar musik YouTube misalnya ya. Kita pilih ini contohnya. Nah, ini udah memutar. Ini ada iklan, bentar. Nah, sudah muter tapi suaranya nggak ada ya. Nah, kalau ditambah volumenya, dia juga tidak akan ada suara karena suara sudah disambungkan ke perangkat lain. Ini saya ada earphone-nya. Kita coba dengarkan ya. Oke, bentar. Malah nge-pause. Nah, dengaran ya suaranya, tapi tidak di TV Android-nya. Oke, begitu saja untuk cara menghubungkan TV Android ke perangkat Bluetooth audio supaya menghemat, merapikan tempat tanpa menggunakan kabel ya. Jadi oke, begitu saja. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan berikan komentar jika ada yang ingin ditanyakan. Terima kasih. Salam Bapau TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.